Jadi tidak butuh cukup kepercayaan, jadi harus dengan berbahagia gitu. Oh, berbahagia. Mantap. Ini nih. Wow. Nah, halo guys, kembali lagi bersama channel Devin Oreo. Maaf ya, sekarang aku baru memulai upload lagi karena ada masalah pribadi ya. Sombong amat. Ya, yang kemarin-kemarin, jadi maaf saja. Udah membuat kalian menunggu, jadi sekarang saya upload dan menempati janjiku untuk memperlihatkan kepada kalian review tentang hadiah dari pacarku ya. Oke. Dari yang belum tahu video-video yang sebelumnya, kalian cek aja di atas ini. Harus like, komen, dan subscribe. Makasih telah berlangganan ya. Aktifkan loncengnya agar channel ini semakin maju dan berkembang. Oke, kita intro dulu kawan. 你要如何? 扭转甜甜浸泡品尝 你会如何? 转动叠叠翻转弄碎 你会如何? 大口小口分半享受 你要如何? 分享妙想天天都想 这就是Oreo怎么吃都无所谓 如果你想可以天天不一样 开开心心尽情去想象 一起玩吧Oreo。 Kita akan melanjutkan konten yang telah lama kita tunggu. What? What the fuck? Soalnya aku juga ini kado ini kan ditunggu-tunggu dari tanggal berapa ya lupa lagi. Damn! Jadi baru datang kemarin-kemarin. Jadi kan kemarin-kemarin datang aku belum sempat upload karena ada salah urusan pribadi. Sekarang aku upload karena ada waktu senggangnya. Maaf telah membuat kalian menunggu subscriberku ya. Yuk kita sekarang akan buka ini. Woi, ada surat. Yuk kita baca. Surat jeng jeng. Wah, kertas kado eh. Kok banyak? Apaan? Coba ini. Hati-hati. Ini ya, bacanya gini ya. Hati-hati. Baca bismillah, buka pelan-pelan. Buka dengan senang hati, diresapi, dipahami. I love you. Tasik Bali, semangat ya. Oh iya, aku itu hubungan sama dia udah 3 tahunan lagi ya kan. Karena saya LDR dari Tasik ke Bali. Saat semua manusia membencimu tanpa alasan yang benar, maka aku akan terus menyayangimu tanpa syarat. Dan saat kamu meminta, bukankah nyatanya mereka pergi meninggalkanmu? Tapi aku berjanji, ketika kamu memintaku berulang kali, maka aku akan semakin mencintaimu saat kamu berjalan ke arahku. Aku akan berlari ke arahmu, dan saat kamu berlari ke arahku, aku akan mendekap erat dirimu. Eh, so sweet. Tak prank lagi, pakai bule. Tanpa basa-basi lagi, lanjut cu. Nah, ini gak tahu maksudnya buat apa ini. What? What the fuck? Ini emang aku ketahuan jarang mandi apa gimana? Macet. Aku suka mandi kok, 3 bulan sekali. Satu. Nah, ini pasti kalian akan membuat kalian penasaran, guys. Nanti saja kita lihat ya. Kita buka yang ini ya. Oke. Wih, ada jam guys. Jam tangan juga bagus ini buat dipakai. Keringetan eh.
damn. Om salam. Uduh. Oh no. Kita taruh aja di bawah. Oh, jam tangan kayak gini mantap dipakai. Bagus kan? Yang bagus itu hatinya. Ininya berapa ribu ya? Oh mantap, pokoknya sangat suka sekali. Makasih ya Neng, Neng Indri. Jatuh. Nah, apa nih? Sebenarnya saya sudah tahu ya, biar kalian aja penasaran, oke? Oke. Subscriberku, makasih sudah menonton. Nah, ini adalah kesukaanku Persib Bandung, karena tempat lahirku di Persib Bandung. Oh, tempat lahirku di Blitar. Kecilnya di Blitar, gedenya di Tasikmalaya. Sombong amat. Bagus, bagus guys. Nih ada gambar Persibnya. Baru sekali. Wah, pengertian sekali. Tuh guys, mantap ya. Hey, ada tensoplasnya guys. Woi. Nah, sekarang kita akan buka ya dalemannya ya. Oke. Yang ada di bungkus Oppo A3s. Kira-kira apa yo? Nah. Baca. Nani? Omae wa mou shindeiru. Lego cuy, jatuh. Legonya kan dia suka bermain Lego, nah dia kasih kepada saya. Nope. Oh mantap, saya harap dia tidak mau dikembalikan lagi ke sana. Oke, pas aku pulang. Lego Ninjago sama Lego kapal patroli polisi. Mereknya Johnson Baby Powder. Ini sorry ya, pancinya itu bukan dari dia, tapi panci dari sana. Saya pakai panci biar mantap. Bagus ya. Kalau dari pacarku sangat pengertian, dia nanti kalau aku nobar lagi di Bali pakai ini aja. Pakai bendera. Yo, ayo versi Bandung. Ui, kau selalu menang. Kasih banyak ya, Neng. Ini ada kuda poninya. Nah, kita coba dulu pasangin teman. Ini kepalanya. Oh, ini badannya. Tuh. Nah, kita masukin pelan-pelan. Masukin. Kita pakai tamengnya di belakang ya. Nah. Tameng di belakang. Aku dulu kan waktu kecil suka main Lego. Tapi sama aku udah dikasih sama orang. Tahu-taunya sekarang dikasih sama hobinya dia. Oh, ininya jangan dipakai, tidak bisa duduk. Karena waktu itu aku kalau bikin Lego itu targetnya bukan yang neko-neko, tapi habiskan bahan yang ada di wadah. Pokoknya harus habis, bagaimana caranya kan biar kelihatan bagus. Jadi kalau si
sisa 2 biji, 3 biji itu nanggung cuy. Nah dia, taksi, mantap. Masih banyak lagi. Oke. Aduh. Gimana pendapat kalian teman-teman? Aku cocok gak pakai ini? Pakai shawl versi Bandung. Viking. Viking Bandung. Di bawah-bawah ininya juga dasar dada aja. Emang dia pecak orangnya. Jadi apa aja yang gak ingat, pokoknya dimasukin aja. LDR tuh harus jangan nanggung-nanggung. Jadi tidak butuh cukup kepercayaan, jadi harus dengan berbahagia gitu. Berbahagia. Nah, gini deh. Semangat kalian ya. Semangat kalian jika ada yang LDR ya. Aku juga kan bertahan hampir 4 tahun kurang ya. Jadi gak ada yang mustahil di dunia ini. Jadi kalian harus dapat membangun kepercayaan. Sebenarnya tidak butuh kepercayaan aja. Jadi harus dengan keyakinan dan hiburan. Jadi kalau si doi ngambek tuh harus dihibur atau diledek. Ini si Neng Indri suka diledek sama aku, tapi dia kalau lagi marah, udah imut belum? Udah imut belum? Udah mandi belum? Ya teman, sekian dari saya ya video kali ini. Jadi ini adalah semua dari pemberian dari dia, si Neng Indri. Satu desa, cuma beda kampung aja, lumayan agak jauh dikit. Aku kakak kelasnya, pas aku ketua MPK, dia jadi anggota pramuka. Satu, dua, tiga, empat, lima. Mantap. Masukkan lagi. Yuk nantikan lagi video selanjutnya ya. Nantikan video prank-prank selanjutnya di hari-hari kemudian. Dadah, assalamualaikum.